Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada informasi yang luar biasa nih yang pastinya menghibur sahabat semua di rumah. Di sini Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagur serta Andre Taulani dan juga si cantik Titi Purwadinata ada program baru pemirsa setiap pagi di Trans7. Manis-manis aja nih ya Ayu Ting Ting, semakin dihujat semakin melambung napanya. Ayu Ting Ting dan juga semuanya ada program baru. Bagi sahabat semua jangan lupa saksikan Bercanda Pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat mulai 10 Januari 2022. Wah, pagi ini absen dulu ya yang sudah nonton Bercanda Pagi yang dipandu oleh Ayu Ting Ting, Andre Taulani, Wendy Cagur dan juga Healthy. Wah, wow, luar biasa untuk mereka semua. Bagi sahabat pecinta dan juga penyayang Ayu Ting Ting, jangan lupa saksikan Bercanda Pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini kegiatan Ayu Ting Ting selain di Bercanda Pagi jam 12.30 waktu Indonesia Barat, Ayu Ting Ting juga akan hadir menemani kita semua di acara Brodies TV Senin hari ini, waktunya untuk bekerja dan juga bercanda ria bersama Brodies dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Selain itu di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting di mana di sini keluarga besar Ayu Ting Ting sedang merayakan ulang tahun dari anak tercintanya yaitu Bilqis Humairah Rajak. Di mana di pesta ulang tahun tersebut ada beberapa artis senior yang datang memberikan doa untuk Bilqis Humairah Rajak. Salah satunya Kiki Saputri yang membawa ponakan tercintanya. Tak hanya itu, di sini juga ada Denny Cagur dan juga masih banyak lagi nih artis-artis lainnya yang hadir di acara ulang tahun Bilqis Humairah Rajak yang ke-8 tahun yang memang diadakan di salah satu hotel di Depok. Dan yang paling spesial di ulang tahun Bilqis Humairah Rajak yang ke-8 tahun, di sini ada sosok pria yang selalu dekat dengan sang bunda yaitu Ivan Gunawan. Di mana Ivan Gunawan bisa hadir dan juga membersamai keluarga Ayu Ting Ting dan pastinya memberikan sebuah kado yang sangat spesial nih untuk Bilqis, anak tercinta dari Ayu Ting Ting. Wah, sepertinya lampu hijau terus menyala nih dari keluarga Ayu. Dan kita doakan saja semoga segera dilancarkan ya menuju halal, amin ya robbal alamin. Karena kedekatan Ivan Gunawan bersama keluarga sangat dekat dan juga sangat erat nih. Dan di sini juga mami atau ibunda dari Ayu Ting Ting jelas-jelas mengatakan sangat bahagia atas kehadiran dari Ivan. Hanya mom Ayu Ting, ayah Rojak pun mengatakan bahwa dia sangat bahagia bisa kenal dan juga biasa memiliki calon menantu seperti Ivan Gunawan. Wah, lampu hijau sudah terbuka nih dari keluarga Ayu Ting Ting untuk Ivan Gunawan. Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilancarkan segala apapun yang direncanakan, amin ya robbal alamin. Keceriaan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting sangat terasa di momen bahagia kemarin. Dan tak hanya Ivan Gunawan, masih banyak artis-artis senior yang lainnya yang turut hadir dalam acara ulang tahun Bilqis Humairah Rajak. Ada Bunda Krisdayanti dan juga Sarwenda, serta di sini ada bunda yang sangat cantik yaitu Bunda Iis Dahlia turut hadir nih di acara ulang tahun Bilqis Humairah Rajak. Mimin doakan semoga menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua, selalu disayangi semua orang, amin ya robbal alamin.
Oke, sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga kegiatannya sehari-hari. Dan inilah isi instastory dan juga kebahagiaan Ayu hari ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua.